Beasiswa yayasan lebih dari 1.000 anak yatim piatu Aceh dengan biaya pendidikan yang disalurkan setiap tahunnya. Universitas Ubudiyah Indonesia juga pernah menjadi penyumbang pada pesantren dan panti asuhan yang membutuhkan bantuan. UI tentunya peduli bencana alam. Pada tanggal 7 Desember 2016 lalu, sebuah gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Pidijaya, Aceh, Indonesia, yaitu tepat pada pukul 5 subuh waktu Indonesia bagian barat. Pusat gempa berada di koordinat 5,25 LU dan 96,24 BT, yaitu tepatnya di darat pada jarak 18 km tenggara Siglipidi. Dengan kedalaman 15 km pusat gempa yang berada di dalam menyebabkan gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami. Gempa juga terasa di kabupaten tetangga seperti Pidi, Birun, hingga ke Banda Aceh, Langsa, dan Pulau Simelu. Sedikitnya ada 100 lebih orang meninggal dunia akibat gempa ini. Guncangan gempa terasa di Kabupaten Pidi dan Pidijaya sekitar 10-15 detik. Guncangan gempa juga terasa hingga seantero Aceh. Bahkan beberapa saat itu, kerusakan bangunan mulai tersebar di mana-mana. Baik itu kerusakan rumah, ruko, dan beberapa toko-toko lainnya. Dan pastinya ini sangat meninggalkan pilu kepada masyarakat gempa Pidijaya. Universitas Ubudiyah Indonesia juga aktif dalam bantuan masyarakat miskin duafa dan panti jompo serta aktivitas lainnya. Bantuan pembangunan masjid di beberapa kabupaten yang membutuhkan. Kesuksesan dan perkembangan Universitas Ubudiyah Indonesia sebagai yayasan bergerak di bidang pendidikan yang juga melakukan aksi kepedulian sosial untuk pesantren-pesantren dan dayah di Banda Aceh. Kegiatan bantuan sosial ini sudah dilakukan universitas dari tahun ke tahun dengan memberikan bantuan berupa beasiswa bagi yang tidak mampu. Beasiswa ini adalah bentuk kepedulian Yayasan Ubudiyah dan Universitas Ubudiyah Indonesia dalam meningkatkan pendidikan generasi muda. Beasiswa ini diberikan khusus kepada calon mahasiswa yang berprestasi dan ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun terkendala karena permasalahan ekonomi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kami terus memberikan yang terbaik Universitas Ubudiyah Indonesia dalam bingkai sosial.